lagi dah dia makan. Habis ni ha. Tengok ni. Gondol dah. Sekejap je ni. Ya Allah, Masya Allah. Semalam tak pergi round. Ada lagi, lagi. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ha ni, ha ni, ayah jumpa dah. Masya Allah. Nampak ni, besar. Itu dia, ya Allah. Masya Allah. Malam hari tu tak ada. Selalu tengok pokok ni. Dia rama-rama suka. Kalau kita kata ada rama-rama singgah, bertelur lah tu. Ha, buah tin. Buah tin dah masak tak? Dekah je lah. Tengok buah tin. Tin, buah tin dengan zaitun. Sedekah. Oh, subhanallah, ada buah jambu besar tak nampak semalam. Tak dibungkus, tapi plastik tak dibawa. Ya Allah, subhanallah, cantiknya. Bunga jambu, cantiknya, Masya Allah. Subhanallah. Chapati kan, ada sardin, pisang, pisang kopi mati. Saya hari ini nak buat apa tu, rancuhan tanah, 5 tanah, 5 atau 6 tanah, campurkan dengan 1 pasir sungai dan 1 baja orang.
yang dah bantu tu dah ada dalam 15 tank ni eh. Dah dah penuh. Nanti nak bawa ke peti. Tak boleh bawa banyak-banyak, berat. Hujan nanti kandang ni akan penuh dengan ambil lagi nak simpan dalam peti. Pun kena betulkan semua ni. Sampai rumah. Pes, jom tengok. Pes. Tanam pokok belin bende dalam polybag. Okay. Pokok terung. Hari ni saya nak pergi ambil pokok, nak pergi ambil pokok keladi. Bismillahirrahmanirrahim.
ambil sedikit gelimbi tu, kita rebus sedikit gelimbi dan sedikit kangkung. Jadi kita nak rebus dia, nak tunggu macam mana nak rebus dia jadi warna dia hijau. Bendi dengan kangkung ni hijau, masukkan air dia. Kita masukkan dia dalam air sejuk dari peti ais. Kita matikan proses memasak dia. Air tadi ni kita bubur asam jawa ya. Kita bubur asam jawa. Kita masukkan tadi yang kita dah siang tadi. Sebab tu sebelum siang kita basuh bersih-bersih dulu. Lepas siang yang kita basuh, nanti dia akan jadi lebam. Kita biar rebus, dia tuang dalam seluar atau duk. Dia tuang 10 atau 20 minit sahaja. Lepas dia dikuskan dia. Untuk menyediakan asam pedas batang keladi, di antaranya ialah ini cili untuk tambah pedas, nipis cili, gula, 3 ulas bawang putih, halia, kunyit, gula, saya bubur sikit daun sedum nak ambil bau wangi dia, daun kesum dan bawang merah. Bahan yang ini semua nanti kita akan blender. Ya. Kita panaskan ini. Kita panas. Ini bahan-bahan yang kita akan gunakan. Ini bahan yang kita blender tadi, dan 3 biji cili untuk menambah kepedasan, menipis asam jawa, cili, perasa dan bahan air. Air untuk ini ya. Minyak dah panas. Kita masukkan. Masukkan keladi yang kita dah rebus tadi. Tukar sekali daun selasi. Tukar lebih sedap. Kita angkat. Bila dah siap, asam pedas daripada batang keladi. Hari ini hasil daripada tanam sendiri ya, batang keladi, daun kesum, daun selasih, dan ini kita tengok bendi yang kita tanam sendiri, kangkung yang tanam sendiri. Kita celur dengan air panas, air yang dibubuh garam, kemudian kita angkat, kita masukkan dia dalam air sejuk untuk memberhentikan proses memasak, dan dia jadi hijau cantik. Kalau nak bagi berkilat, kita boleh bubuh dia butter ke margarin, nampak dia macam fresh. Kemudian makan dengan sambal tempoyak banyak ikan goreng. Okay, terima kasih kerana menonton. Bolehlah cuba ya. Like, komen dan subscribe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.